Ya, baik. Itu tadi adalah sekilas pengetahuan di mana perjalanan Oli tentang diesel seri RRT R100 atau 185. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan yang berguna. Baik, untuk itu tetap ikuti edisi selanjutnya ya di perjalanan 1.5 menyapa. Tentunya saya harapkan adalah yang pertama like-nya. Yang kedua, bagi yang belum subscribe, yang di bawah ini ada tulisan subscribe, silakan dipencet dan ditekan tombol loncengnya. Baik, dan yang ketiga adalah saya tunggu komen-komennya ya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi, dan saya tutupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.